Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengunjungi wilayah selatan Kherson pada Kamis 23 Maret 2023. Ia mengunjungi infrastruktur lokal dan Kementerian Pertahanan Ukraina mengklaim bahwa pasukan Rusia telah ditarik dari kota selatan Novakovka di wilayah Kherson. Sejauh ini tidak ada laporan tentang lonjakan pertempuran di sana. Kementerian Pertahanan juga menyebut adanya penjarahan barang-barang penduduk oleh Rusia sebelum meninggalkan kota. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!